Bakar lembu Brazil menjadi idaman Malaysia. Kerajaan akan melaksanakan audit susulan dakwaan peruntukan lebih RM200 juta untuk masyarakat India tidak sampai kepada golongan sasar. Juga program sokongan komuniti DPPR akan diperluas. Laporan persidangan Dewan Rakyat bersama Mohan Chinasami di lobi Parlimen. Mohan. Meneruskan kelangsungan bekalan daging, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani akan bawa masuk bakal lembu yang baik seperti di Brazil. Jelas menterinya Dato' Salahuddin Ayub, ia merupakan antara usaha baru kementerian dalam memastikan bekalan makanan negara sentiasa mencukupi dan menampung permintaan pasaran. Faktor iklim khatulistiwa yang sama antara Malaysia dan Brazil membolehkan bakal lembu dari negara tersebut diternak di negara ini. Demikian juga di peringkat kementerian, pegawai kami sedang membuat persiapan di peringkat akhir untuk menyediakan protokol untuk lembu-lembu daripada Brazil yang boleh dibawa ke dalam negara kita. Dan ini semua adalah inisiatif-inisiatif baru yang lebih berani, yang lebih proaktif yang akan kita kemukakan insya-Allah demi untuk kita memberikan jaminan tentang kecukupan makanan terutama daging ke dalam negara kita. Baik, selain itu pihak kementerian juga sedang mengkaji potensi pelaburan berbalik mewujudkan ladang kambing di Mongolia bagi mendapatkan bekalan daging kambing lebih murah. Namun ia masih di peringkat kajian. Dato' Salahuddin yang menjawab soalan ahli Parlimen Kemaman, Cik Alia Samit berkata, pihak kementerian fokus dalam mengukuhkan aspek keselamatan makanan dengan mengambil langkah-langkah yang lebih berani. Baik, kerajaan membelanjakan RM203 juta bagi pembangunan sosioekonomi masyarakat India sepanjang tahun 2014 sehingga tahun 2017 menerusi peruntukan di bawah kepimpinan kerajaan terdahulu. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri P. Vedamurti, terdapat dakwaan bahawa wang peruntukan berkenaan tidak sampai kepada kaum India. Justeru Kerajaan Pakatan Harapan akan menjalankan audit terhadapnya. Walaupun kerajaan sebelum ini telah melalui blueprint mencadangkan pelbagai projek-projek pembangunan masyarakat India, tetapi malangnya saya dapat menyatakan bahawa saluran wang yang dikemukakan kepada rakyat sebenarnya tidak kesemuanya sampai. Oleh tersebut, kerajaan baru telah mengarahkan supaya Jabatan Audit membuat satu audit sepenuhnya bagi mencari kebenaran tentang berapa jumlah sebenarnya yang sampai kepada rakyat. Mengulas lanjut, beliau berkata peruntukan bagi tahun 2019 bergantung kepada Kementerian Kewangan seperti yang akan dibentangkan melalui Belanjawan 2019 pada 2 November nanti. Vedamurti juga memberikan jaminan bahawa kerajaan akan teruskan pembangunan masyarakat India dalam pelbagai aspek terutamanya dalam sektor ekonomi dan pendidikan. Penjelasan beliau itu bagi menjawab persoalan yang telah dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Cameron Highlands, Dato' Sivaraj Chandran. Baik, program sokongan komuniti di Program Perumahan Rakyat PPR bagi membantu ibu bapa dalam penjagaan kanak-kanak dimulakan buat kali pertama pada 30 September 2018 dan akan dikembangkan kepada PPR yang lain secara berperingkat. Jelas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraidah Kamarudin, berusi program tersebut kerajaan telah mengenal pasti beberapa penduduk untuk menjadi sukarelawan bagi menawarkan perkhidmatan penjagaan kanak-kanak dan juga menempatkan sekretariat kementerian di PPR. Dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, sukarelawan itu diberikan latihan sewajarnya dalam asas penjagaan kanak-kanak dan juga memberi perkhidmatan nasihat dalam membantu ibu bapa yang berhadapan masalah dalam penjagaan kanak-kanak. Program sokongan komuniti di PPR bermula menerusi program Mendai Komuniti di PPR Lembah Subang 2. Dalam pada itu, ketika memberi penjelasan kepada Ahli Parlimen Tanjung Karang Tan Sri Noor Omar mengenai fokus program komuniti, Zuraidah berkata kementerian akan melibatkan semua pihak. Dalam konsep
Konsep mendayakan komuniti ini, kita merangkum semua, untuk orang muda, untuk ibu-ibu dan juga untuk orang tua dan sebagainya. Namun demikian, untuk facilities itu mungkin tidak mungkin kita akan dapat membuatnya dengan secepat mungkin, tapi program-program yang dikendalikan oleh Sekretariat Muafakat Komuniti ini akan mendayakan mereka untuk menjalankan program-program mereka mungkin di tempat lain dan sebagainya, dari segi pengurusan dan sebagainya. Cuma saya nak berkongsi sedikit dalam polisi rumah mampu milik yang insya-Allah akan dilancarkan oleh KPKT. Di situ akan kita menekankan tentang fasiliti-fasiliti kemudahan-kemudahan yang patut ada dalam kawasan-kawasan rumah mampu milik yang baru yang akan dibina pada tahun 2019. Terima kasih. Baik, seperti biasa Dewan berhenti berehat sehingga jam 2.30 minit petang dan akan menyambung semula perbahasan bagi kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-11 yang bermula hari ini untuk tempoh 2 minggu yang akan datang sebelum penggulungan dibuat oleh Kementerian Hal Ehwal Ekonomi. Ya, sekian sahaja laporan saya daripada Parlimen. Kembali bersama Zairah di studio. Selamat Zairah. Terima kasih Mohan.